Karena senang banget bisa masuk. Nah, sebelum siaran saya menemukan hal yang menarik dari pengacara kondang ini. Selain nih lihat cincin dulu Bang, cincin dulu. Cincin ini kan udah biasa nih, begini. Wih. Lihat cincinnya kan menor cincinnya. Tapi ada satu yang ternyata selalu disakuin. Apa Bang? Cih. Kenapa masih simpan handphone ini Bang? Ini kan jadul banget Bang. Kalau pikiran lagi stres, tinggal pencet, nggak usah pusing-pusing mikirin macam-macam tombolnya. Ini kan cuman langsung. Jadi Bang Matman tuh kagak mau ribet sebenarnya. Kagak mau ribet. Punya berapa ya? Punya berapa? Hah? Punya sekali berapa? Beli bisa 30. Mantap. Ini tim dua sisi yang nanti kita akan on air sebentar lagi.